Kita beralih ke informasi lainnya. Reklamasi di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dihentikan petugas KKP. Reklamasi tersebut diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Petugas KKP mendatangi proyek pembangunan terminal khusus Tersus pada lahan reklamasi di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Diduga proyek ini dikerjakan tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKK-PRL seluas 0,4 hektar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan telah berlangsung sejak Juli 2021. Kegiatan reklamasi ini dimungkinkan terjadi adanya kerusakan terkait sumber daya ikan dan lingkungannya di mana kemungkinan ada padang lamun, kemudian terumbu karang. Sanksi administratif diberikan pada perusahaan reklamasi dengan memasang papan penghentian kegiatan reklamasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.